Siap-siap dulu, aku mau ke dokter gigi hari ini, mau sabut gigi karena ada jadwalnya kontrol. Ya aku skincarean dulu. Skincare itu jangan pernah skip yang namanya toner. Memang ada beberapa orang bilang toner itu sebetulnya kayak penting nggak penting, cuman biar hasil skincarenya itu lebih maksimal lagi ya, biar moisturizermu itu menyerap dengan sempurna. Kan muka kau tuh harus lembab, jadi kau harus pakai toner dulu di step awal. Dan ini hydrating toner terbagus yang pernah aku pakai untuk nge-calming muka, dan ini ada antiinflamasinya. Secara kandungan centella asiatica ini bagus sekali untuk nge-calming muka, apalagi buat muka yang gampang jerawat dan beruntusan. Even untuk muka sensitif sekalipun ini cocok kali say. Ini betulan bagus loh weh. Capek aku sama muka aku ini ya kan. Gak baik-baik jadi muak kali aku. Ini aja kau coba say, ini betulan. Ih kau percayalah sama aku, betul.